Farhad Abbas sebut Dodi Sudrajat harusnya punya kamar di rumah baru Galas Sky. Haji Faisal ngamuk. Bukan rahasia lagi bahwa Farhad Abbas merapat ke kubu Dodi Sudrajat dalam perseteruan keluarga mendiang Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah. Kala Faisal mendapat hak asuh dan perwalian atas Galas Sky Andriansyah, konflik tak serta-merta berakhir. Pasalnya, Dodi Sudrajat nekat banding dan berbuah cibiran. Kehadiran Farhad Abbas kini memeriahkan suasana, apalagi setelah ia menyebut keluarga Haji Faisal sebagai, maaf, keluarga konten. Kepada awak media baru-baru ini, Farhad Abbas bahkan menyebut ada hak Dodi Sudrajat di rumah baru Galas Sky, yang didapat dari donasi atas inisiatif selebgram Marisha Icha. Pernyataan Farhad Abbas plus klaim Dodi Sudrajat mampu membiayai hidup Galas Sky 10 juta rupiah per bulan membuat Faisal tak habis pikir. Perlahan darahnya mendidih. Kalau menyangkut perseteruan ini, kita turut prihatin melihat sikap daripada besan daripada Pak Dodi yang tidak atau mempersempit akses bertemu antara Dodi dengan cucunya, kata Farhad Abbas. Jadi kita melihat bahwa Dodi ini memiliki hak yang sama dengan besannya. Artinya, contoh ketika Gala mendapat rumah, rumah itu harus dipergunakan secara bersama-sama dan Dodi harusnya punya kamar juga di situ. Dodi boleh tinggal di situ, urainya. Mantan suami Nia Daniati ini berpendapat mestinya Dodi Sudrajat tetap punya akses untuk bertemu cucu. Sebagai kakek, ia berhak memberikan kasih sayang buat Galas Sky. Tidak ada larangan. Hak perwalian itu hanya dalam bentuk surat. Dodi punya hak untuk memberi kasih sayang juga. Perwalian itu kalau misalnya dia ingin izin berobat yang bertanggung jawab untuk pembayaran segala macam, Farhad Abbas menambahkan. Melansir dari video interview kanal YouTube Intense Investigasi, Rabu, tanggal 11 Mei tahun 2022, Faisal tak bisa menahan hati merespons pola pihak Dodi Sudrajat. Ia memperingatkan soal tanggung jawab yang belum beres, yakni polis asuransi yang jadi hak Galas Sky sang anak yatim piatu. Tapi coba kalian pertanyakan asuransi Prudential saja yang 530 juta, saya sampai sekarang enggak jelas. Itu ada polisnya dulu, saya yakin dan percaya bahwa itu sudah cair. Mana, kan hak Gala itu, ujarnya emosional.